Oke, halo guys, balik lagi dengan saya Yulian. Hari ini saya mau review part yang ada di gitar ini. Ini saya pakai gitar YMS yang standar series. Tapi saya mau reviewnya pickup yang ada di sini nih. Oke, jadi ini ada Alnico V. Ini yang 70-an gitu. Jadi sound kayak Strat 70-an seperti ini. Konfigurasinya SSS standar, wiringnya standar kita. Langsung kita mau coba tes soundnya seperti apa dari clean. Terus saya tambahin overdrive, let's overdrive YMS pedal, sama live distortion YMS pedal. Seperti apa soundnya? Ini dari gitar masuk ke pedal board yang biasa saya pakai, masuk ke gojem, dari pedal board masuk gojem, masuk handphone. Kayak gitu aja, simple. Terus mic-nya saya balik lagi pakai yang ini, enggak pakai yang kondensor karena yang kondensor terlalu peka sekali. Oke. Okay. Ada reverb dan delay sedikit. Neck pickup clean-nya seperti ini. Let's overdrive YMS pedal. Main left distortion. Sekarang neck dengan middle. Distortion.
posisi middle. Tambahin let's overdrive. Tambahin live distortion. Oke, sekarang middle dengan bridge. Tambahin let's overdrive. Tambahin live distortion. Terakhir di bridge. Tambahin let's overdrive. Distortion. Seperti itu tadi, sedikit cuplikan tes sound dari pickup Alnico V yang 70S ya. Ini kalau kalian tertarik dengan pickup ini, barangnya ini ready. Kalian bisa cek di bawah di deskripsi, nanti ada Tokopedia, Shopee, Bukalapak, kalian bisa cari di situ, atau kalian langsung WA ke nomor yang ada di deskripsi, langsung nanya atau mau ngobrol seputar gitar dan ampli atau pokoknya permusikan, kalian boleh WA di situ. Kalau mau datang ke toko juga nggak ada masalah, kita ada offline store-nya, jadi kalian bisa mampir kalau mau coba-coba dulu gitu. Oke, seperti itu dulu guys, jangan lupa like, subscribe, and comment. Thank you.